Halo guys, jadi ini sudah 1 Agustus ketika saya record. Nah, saya sudah beli untuk tiket-tiket yang bisa dibeli dari sertifikat hijau dan juga yang kuning. Sudah selesai nih. Nah, pada akhirnya, tara, saya sudah mencapai 300 headhunt tiket per menit. Hah, target cuma 300 ya, cuman karena bisa beli lebih, ya lebih deh. Jadi ini sudah melebihi target. Target saya adalah 300 headhunt permit. Kenapa saya mengumpulkan ini? Ya, nggak ada alasan spesifik, lebih ke iseng dan buat motivasi diri sendiri sih. Ya, kalau misalnya saya punya target, wah, gua nggak boleh pensi nih sebelum nyampai 300 headhunt permit. Nah, jadi ya meskipun misalnya game yang monoton, yang bisa membantulah misalnya kalau misalnya game yang lagi bosen, lagi ngerasa jenuh, wah, gue nggak boleh pensi nih, mesti ngumpulin 300 headhunt permit. Cukup membantu. Lalu, saya sudah mengumpulkan tiket ini selama 887 hari. Saya ingat sekali karena saya menggunakan semua tiket saya ketika banner reaction di 26 Februari 2020. Nah, selesai dari situ saya nggak pernah gacha single lagi sih. Kenapa saya nggak gacha single? Nah, karena saya bosen sih, maksudnya gacha satu-satu itu membuang waktu, tau nggak? Jadi buat saya pribadi, udahlah gacha aja sekaligus 10 kali 10 kali, siapa tahu kan bisa dapat bintang 6 lebih dari satu. Ya kurang lebih gitu sih pikiran saya. Tapi ya kalau misalnya mau hemat, ya memang bener sih satu-satu. Siapa tahu pool pertama misalnya sebenarnya udah bisa dapetin karakternya di pool kedua, tapi karena pool yang 10 kali jadi 8-nya sia-sia. Ya kurang lebih kayak begitu. Bebas lah. Apa yang bakal saya lakukan dengan tiket ini? Di video-video selanjutnya sebelumnya saya udah pernah bilang sih, untuk tiket ini bakal saya gunakan ketika di banner limited selanjutnya. Kenapa begitu? Karena pada update chapter 10 nanti, kita bisa menggunakan 10 tiket single headhunt sekaligus. Jadi seperti multi tiket lah. Nah, itu membantu kan, daripada saya gacha satu-satu, nggak lucu. Nah, kurang lebih gitu. Lalu apakah saya bakal melakukan hal ini lagi ke depannya? Belum tentu. Sepertinya mungkin untuk akun sub saya, karena saya masih belum menggunakan tiket saya sih di tiket di akun sub saya. Kurang lebih begitu. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.